Cooking with Adin Luna. Assalamualaikum, welcome to my channel. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini saya akan membuat kering kentang. Dan bahan-bahannya adalah kentang, bawang putih, bawang merah, daun salam, serai, lengkuas, cabai keriting, air asam jawa, garam, dan juga gula jawa atau gula aren ya. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Nah, pertama-tama ini kentang saya kupas, lalu cuci bersih dan dipotong-potong korek api. Ini saya memakai sekitar 5 buah kentang. Lalu gula jawa atau gula aren saya sisir halus seperti ini. Potong-potong cabai keriting. Lalu geprek lengkuas dan juga serehnya. Panaskan minyak sayur. Kali ini saya akan menggoreng terlebih dahulu kentang yang sudah saya iris-iris korek api. Goreng kentang hingga kering. Gunakan api yang panas. Dan jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Nah, kalau kentangnya digoreng kering seperti ini, nanti hasilnya akan kriuk. Sekarang saya akan menghaluskan bawang putih dan bawang merah. Saya memakai blender Miyako dan belinya di Shopee karena gratis ongkir dan dapat cashback. Ini hasilnya tercacah halus dan sekarang saya akan tumis bawang merah, bawang putih. Tumis sampai harum. Lalu masukkan cabai merah. Setelah cabai merah sedikit layu, tambahkan air asam jawa, lalu gula jawa yang setelah diserut, dan juga serai, lengkuas, daun salam. Ini saya tambahkan air sedikit lagi karena supaya gula jawanya merata terlebih dahulu ya, dan tunggu hingga menyusut. Ini diaduk hingga airnya mengental, menyusut seperti ini. Tambahkan garam. Dan terakhir masukkan kentangnya yang sudah digoreng. Ini diaduk hingga merata, tapi sebentar saja. Jika sudah merata, apinya langsung dimatikan. Nah, ini sudah merata, saya matikan apinya. Saya pinggirkan lengkuas, salam dan serai dan siap dihidangkan. Coba dengarkan kriuk dan renyahnya. Kali ini anak saya yang akan mencobanya. Kata anak saya, ini itu renyah sekali, gurih, manis, asin dan pedas. Dan kriuknya itu bikin pengen makan terus. Sekali coba nggak bisa berhenti. Cocok buat cemilan ya, selain buat lauk. Kering kentang ini tahan beberapa hari, jadi cocok juga buat lauk saat sahur nanti ya, dan pastikan disimpan di kontainer rapat seperti ini. Terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa di subscribe dan like video ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang lainnya.